Hai, ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama masih dengan Rega di Ampat di sini. Yes, apa kabar kalian semuanya, para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun. Harus. Dan gitu. Yang pasti sekarang ini kasus Omi. Gue gak mau nyebutin lengkap Tante ya. Tante Kron. Tante Kron ini lagi meningkat banget. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo tetap jaga protokol kesehatan ya. Yes, juga jaga ya. Kesehatannya dijaga. Ya, makannya, istirahatnya cukup. Olahraga juga dikit-dikit boleh lah gitu. Jangan ya, sampai kan. Soalnya katanya nih si Tante Kron ini penyebarannya lebih cepat sih dibanding yang dulu-dulu. Biarpun katanya juga nih gejalanya nggak terlalu berat gitu. Seperti yang lama-lama pendahulunya gitu. Tapi jangan sampai kena ya, siapa yang mau sakit? Tetap jaga-jaga juga gitu kan. Dan yang pasti aku harap juga kalian semuanya bahagia pastinya. Of course. Sebahagia karena artis kita saat ini yang mau kita reaksiin. Gila deh, gue ucapin selamat dulu buat Onyo. Yes, Onyo. Pemenang, penyanyi, pria. Pop, pria. Gimana itu? Terkis. Kiss Award 2022. Ngalahin, gila itu ngalahinnya gila penyanyi-penyanyi best Indonesia gila. Semuanya. Apalagi Afgan, ya kan? Rizky Febian, Tulus, Mahen. Terus gila. Ternyata belum siap aku. Iya, siapa Steven, iya, Pasaribu, siapa lagi? Pokoknya tuh, ya pasti Ariel Noah juga. Oh my god, ini ternyata tuh artis-artis hits papan atas Indonesia. Onyo mengalahkan penyanyi-penyanyi yang usia jauh di atas. Iya, iya. Onyo kayaknya paling kecil. Paling kecil dan paling wow akhirnya. Yeah, congratulations yeah. Onyo. Dan kayaknya ada banyak lagi sih penghargaan yang diterima sama The Onsu Family. Pasti. Cuma aku nggak terlalu ngikutin. Aku kagetnya tuh Onyo bangun tidur tiba-tiba. Iya bener, dapat DM dari BXB semuanya. Gak sia-sia ya, like-like kita. Iya benar-benar gak sia-sia gue nge-like juga. Yes. Dan di acara tadi malam Kiss Award 2022, Onyo nyanyiin lagu yang udah lama banget. Nah, gila itu lagu. Ini udah lama banget kita gak pernah denger lagunya Onyo dinyanyiin lagu ini. Iya. Akhirnya dinyanyiin lagi. Aku yakin BXB juga pasti nonton tadi malam. Pasti dong. Gak mungkin gak nonton kalau Onyo tampil tuh pasti rating di TV tuh naik. Bukan lagi. Tadi malam tuh Onyo nyanyiin lagu Bulan Bintang. Bulan bintang yang bersinar terangilah langkahku. Iya. Dan aku penasaran ini sekian lama Onyo gak pernah nyanyiin lagu ini. Nyanyiin lagi lagu ini gimana jadinya? Versi seperti apa nih akan disuguhkan sama Onyo? Iya. Langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Bulan Bintang. Tapi sebelum itu, buat kalian-kalian yang baru berkunjung ke channel ini, ayo boleh silakan dipencet tombol subscribe-nya. Yang udah lama sering mantengin di sini tapi belum subscribe juga, share dong ke teman-teman kalian juga. Di-share juga boleh. Biar orang-orang tahu gimana kita mensupport para artis-artis semuanya ya. Sekarang kita tontonin aja Onyo nyanyi lagu Bulan Bintang acara Kiss Award 2022. Oh. Asik, si tok-tok ini ya. Asik. Ini lebih lembut ya nyanyinya. Bulan bintang. Bisa kan Onyo dari awal sudah bulan bintang. Powernya tuh udah up biasanya. Tapi ini agak lembut. Terus ini versi yang host. Yes, remix gitu ya kan. Remix. Remix ya. Gak usah lebay-lebay. Asik. Wow, bajunya asik banget ya. Tipe yang colorful. Yes, apa namanya? Blazer. Gue lupa nama style-nya apa. Oh, nama style-nya. Match sih sama dancer-nya. Yes. Sih.
Asik. Aku. Gila, kok bisa begitu sih? Banyak banget ya. Kok bisa begitu? Aku. Cepet gitu loh. Aku. Gitu kan? Aku. Jadi aku sukanya apanya? Apa? Ada apanya? Iya benar. Iya benar. Aku sukanya apa? Karena Onyo meskipun musiknya begini kan lebih fun sebenarnya. Iya. Tapi nyanyinya tuh tetap dengan quality gitu loh. Iya, bukan asalnya. Bukan asalnya. Kalau kita kan lagu lagi musikin kan penting kan. Oh Tuhan, tunjukkan semua suka-suka kita aja nyanyinya. Asal rame gitu aja gitu, tapi ini tuh enggak gitu. Tetap ada skill-skillnya yes. Dimasukin. Asik. Asik. Nah. Gila stabil banget gak sih? Iya, meskipun sambil agak goyang-goyang iya, gitu. Stabil. Suaranya gak goyang gitu. Suaranya gak goyang dan gak ada bep bep bep. Nah, iya. Gitu, gak ada. Yo, kita tonton bersama Kenapa Bintang Beta Putra Onsu. Oh, cepet banget. Wow, dancernya makin rame. Gila sih ini full dancer juga. Dan apa ya, bikin tambah fun yeah. Gitu ya kan. Aku suka gue nyanyi kayak gini deh. Enak gitu ngeliat. Oh, put your heads up in the air. Hey. Asik. Ini gayanya sepertum. Barusan yang pas terakhir rhythm tuh cool banget. Iya. Iya kan? Udah. Dia udah tahu kalau dia itu pria dewasa, pria remaja yang bukan dewasa yang masih remaja. Duh, bukan anak gitu. Iya. Dia harus nunjukin karismanya. Yes. Dari kecil aja karismanya udah keluar nih. Asik. Sama dong koreonya dong. Asik. Tuh body language-nya enak banget koreonya. Lihat ini bandingin sama cewek-cewek itu. Ya kan? Onyo tuh maskulin gitu goyangnya. Iya. Hey. Belum, kirain udah masuk nyanyi. Asik. Anak tokok nih. Realnya banget. Asik banget loh dance-nya. Tuh, set. Asik. Tuh, kita udah mati gaya. Musik panjang ini mati gaya. Kalau ini mah enggak. Nafasnya aman dong. Asik. Gila clear banget suaranya. Habis goyang-goyang gitu tetap on gitu ya kan. Dan kayak bells gitu loh suaranya gak ada yang gede-kecil. Nah, kita live tuh kadang-kadang kan mic-nya karena kita dekat gede jauhan atau gimana. Itu enggak benar-benar yang stabil gitu suaranya. Asik. Tangan ya lagi ini. Asik. Gila sih. Kangen tau lagu ini. Ingat waktu awal lagu ini di keluar gitu ya. Duduk di taman yang pergantian. Ya. Benar-benar flashback jadinya. Dan aku suka penampilan Onyo kali ini benar-benar berbeda dari biasanya. Biasanya kan nyanyi serius, nyanyi penuh power, bukan power apa namanya? Kehayatan gitu. Kali ini dengan berbeda banget gitu. Ya, banyak di rumah semuanya kita tuh bersama Beta Putra Onsu. Kayak DJ-DJ-an gitu loh. Iya. Ala DJ. Untung Onyo enggak pakai aduh. Asik. Again. Gila loh body language-nya bagus banget. Tuh.
ajak gitu kan. Iya. Asik, Pargoy. Pargoy kan. Iya. Dia ada senyumnya. Ini yakin banget kalau penontonnya rame ada di situ. Wah. Ya pasti Pargoy bersama kita. Bukan lagi pasti. Pasti semuanya pada teriak rame. Yes. Yakin aku mah pecah panggungnya pasti. Ini kangen banget sumpah. Kayaknya enjoy banget. Iya. Ditutup dengan gaya yang cool abis. Cool abis. Ini keren banget. Aku yakin BXB yang lagi nonton itu bukan BXB aja, semua yang nonton pasti terpuaskan banget di sini. Yes. Di sini benar-benar Onyo menyuguhkan hal yang baru gitu kan. Iya, iya. Dia nyanyinya bukan yang kayak apa ya, penuh penghayatan atau apa, di sini fun aja nyanyinya. Yes, tapi tetap dengan kualitas suaranya Onyo. Tidak gitu. Ada yang melenceng nadanya sama sekali. Dia. Kita dengar dari awal sampai kelar. No pici-pici. No apa sih, ambitusi-ambitusi enggak ada sama itu sekali. Benar-benar suara yang dengar dan menghibur sekali. Iya, 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 tapi tetap kualitasnya tetap dijaga walaupun dia fun menghibur semuanya. Tapi dengan kualitasnya. Nah, itu. Dan aku suka. Iya, gerakannya tuh benar-benar total banget ya. Bukan yang nanggung gitu ya. Sama muka, ekspresi mukanya kelihatan nyaman banget. Kayak enjoy banget, kayak yang ini pasti berhasil banget ngajak kalian semua yang di rumah pasti ikut goyang-goyang. Iya. Kebayang aja nontonnya sambil goyang-goyang ya kan. Enak-enak sumpah. Benar-benar paket komplit ini semuanya, nyanyian oke, dance oke, penampilan luar biasa, performannya di panggung oke, lagi semuanya oke. Jadi memang pantas dia mendapatkan penyanyi pop pria terkis. Kiss Award 2022. Sekali lagi selamat buat Onyo. BXB juga selamat, kerja keras kalian semuanya terbayarkan. Nge-like itu, voting semuanya terbayarkan. Good job. Benar-benar keren sih. Dan gue butuh juga nih semangat kalian semuanya juga, kerjasama kalian dan jempol kalian juga buat Subrek channel aku. Yes, betul sekali. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sama share semua sosial media kalian ya. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? Okay? Bye-bye.